Selamat datang di Betamax7.com channel, salam Matic Mania. Dalam video yang saya unggah terkait gambaran all new Honda Vario 125 mesin 4 klep terbaru, di sana ada yang komentar bahwasanya PT Astra Honda Motor akan melaunching produk baru pada tanggal 19 September 2022. Benar atau tidaknya, saya kurang tahu. Nah, karena ketidaktahuan itu, saya akhirnya cari ya, browsing-browsing di Mbah Google, dan saya mendapatkan info dari Bang Haji TMC Blog. Bang Haji Taufik Hidayat bilang bahwasanya PT Astra Honda Motor telah membagikan undangan kepada media nasional dan juga blogger nasional untuk peresmian atau launching produk baru di pabriknya di Karawang, tepatnya di Plant 4. Jadi kalau benar tanggal 19 September 2022 besok ada acara launching, ini artinya saya tidak diundang ya, karena ini sudah terlalu mepet. 14 September saya bikin videonya, dan kalau benar launchingnya tanggal 19. Balik ke judul, kira-kira apa produk yang akan dilaunching AHM 19 September 2022 besok, tepatnya di Plant 4. Jadi ada yang bilang kalau akan ada all new Honda CBR 250RR. Namun karena ini tempatnya di Plant 4 yang notabene adalah pabrik untuk skutik, kemungkinan Honda CBR 250RR tentu akan menjadi tipis karena beda plan. Jadi yang kuat adalah Matic Pak De, bukan Motorsport. Lantas Matic apa yang launching? Ya kemungkinan ini all new Honda Vario 125 mesin 4 klep. Itu sih prediksi terkait launching produk baru Honda 19 September 2022 besok. Kita tunggu saja ya bagaimana gambaran all new Honda Vario 125. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video pojok kanan atas, yang susah dari Vario itu bukan mesin. Mesin sudah ada, yang 2 klep sudah kenceng, yang 4 klep tentu akan lebih ngacir. Yang menjadi PR adalah desain. Mengingat Honda Vario 125 sebelumnya itu sudah keren, laris manis pula, inden di mana-mana. Praktis kalau yang baru datang harusnya ya lebih ganteng, lebih keren. Kita tunggu saja ya kejutan dari PT Astra Honda Motor. Ya wis, itu aja terkait kemungkinan produk baru yang akan dilaunching AHM pada 19 September 2022 besok. Yang benar yang mana saya kurang tahu menau. Kita tunggu saja dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Matic Mania.